aku pengen share tentang Aura Bright. Ini Aura Bright Glutathione dan Vitamin C Serum. Ini aku udah pakai kurang lebih selama 2 minggu dan ini afternya. Kondisinya alhamdulillah banget. Ini emang ada jerawat karena aku makan sambal, jadi ya udah. Aku tuh tahu Aura Bright tuh dari teman-teman beauty influencer aku yang lain. Terus di review sama Titan Tira, Kak Jovi, sama Astari, Riri. Jadinya terus aku pengen mencerahkan bekas jerawat. Karena kurang lebih selama 2 minggu aku pakai ini ngefek baik di aku, alhamdulillah. Makanya aku pengen racunin kalian biar makin banyak yang keracun bahwa ini tuh produknya menurut aku worth it itu sih buat dipakai. Agingnya, kalau kalian lihat warna biru dari kaca, terus tutupnya ini pipet. Ukurannya 15 mili. Menurut gue buat pemakaian kurang lebih 2 minggu sampai sebulan. Dan ini gue udah tinggal dikit banget, udah tinggal segini. Ini di aku udah hampir habis. Terus kalau untuk wanginya dia nggak ada wangi yang apa gitu, nggak ada parfum ya. Dan dia tuh cair, cair banget. Dan yang gue suka itu dia water based dan cepat menyerap. Jadi tuh dia dipakainya tuh nyaman banget. Paling pas awal-awal kita pakai buat beberapa orang termasuk aku, dia tuh ada kayak rasa cekat-cekit. Tapi itu cuma bentar doang, nggak lama-lama. Terus itu udah biasa aja. Dan itu menurut gue ya normal-normal aja sih. Soalnya rata-rata vitamin C yang pernah gue cobain juga rata-rata begitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sudah Bepom dan halal, jadi nggak ragu buat pakai. No merkuri, no hidrokinon sejenisnya, jadi udah aman banget. Mulai juga ringan, jadi enak dipakai dan tidak bikin ketergantungan. Yang gue suka sih dari semuanya tentunya manfaatnya ya. Kalian bisa lihat kan kulit gue lebih cerah dan lebih sehat. Bahkan kalau misalnya gue cuci muka itu tuh lebih halus banget muka gue. Suka banget gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah di gue mencerahkan, menghilangkan flek hitam, terus memudarkan bekas jerawat. Alhamdulillah iya. Kalian bisa lihat kan bekas jerawat gue kayak lumayan ya di gue. Mengontrol kadar minyak di kulit, alhamdulillah banget pas gue pake tuh dia gak kering, gak juga greasy, ya biasa aja. Cuman cenderung jadi kulit gue jadi normal. Pori-porinya alhamdulillah gak terlalu kelihatan. Meratakan tekstur wajah, membersihkan komedo dan kerutan, garis halus udah kayak berkurang. Mengangkat sel kulit mati dan meregenerasi sel kulit. Ya kalian bisa lihat lah ya, kalau misalnya lebih cerah berarti kan yang sel kulit matinya diangkat dan regenerasinya lebih cepat. Untuk kandungannya atau ingredientnya kalian bisa lihat di botolnya. Ini tuh ada niacinamide, vitamin C lah jelas ya. Ini tuh tulisannya vitamin C. Glutathione dan lainnya. Untuk cara pakainya, teteskan 2-3 drop. Setelah itu ditepuk-tepuk ringan hingga merata. Hindari daerah mata karena pedih banget. Setelah itu taruh di kulkas lagi untuk menghindari kena cahaya. Udah deh, selesai. Oke deh, sekian dulu review dan info kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.